tempat yang di sampai kada kampung. Oke dulur, jumpa lagi dengan Media Kampung. Di video kali ini Media Kampung akan mengecek kandang yang sudah berapa hari kita tidak cek. Biasanya yang cek adalah ibu kami yang ngasih pakan, ibu negara ya. Lalu bagaimana keadaan kandang Media Kampung pada kali ini? Ini videonya, cekidot. Oke dulur semua, di video kali ini Media Kampung akan membahas tentang bagaimana cara merawat entok ketika musim hujan. Nah ini kita lihat kondisinya mengenaskan karena musim hujan sekarang itu deras sekali di wilayah kita. Bisa kita lihat semuanya becek, ini pakan juga habis, baru tadi pagi dikasih pakan. Kemudian kita susulkan dengan daun pepaya ya, untuk menjaga imun mereka. Daun pepayanya cukup begini saja, nanti mereka akan memakan kalau mereka sudah mulai kelaparan lagi. Ini posisinya baru saja dikasih makan, jadi tidak mau kalau diberi makan langsung. Nah nanti akan dimakan sedikit demi sedikit. Nih, indukan-indukannya sudah mulai besar, yang dulu masih usia 4 bulanan sekarang sudah memasuki usia mau 6 bulan, menuju ke 6 bulan. Kondisinya seperti ini. Kemudian ini adalah pejantan tangguh kami. Ada juga satu indukan yang sedang mengeram. Nih, kita cek. Posisinya ada di bawah, kita buatkan kandang seperti ini tuh. Dia sedang mengeram, mungkin sebentar lagi sekitar 2 hari atau masih ada sekitar 1 mingguan lagi untuk menetas ini. Karena ini sudah lama, di dalamnya ada sekitar 10 telur. Ada sekitar 10 telur. Bayangkan saja ketika 10 telur ini nanti menetas, kita akan langsung jual satunya sekitar 10.000. 10.000 kalau dikalikan 10 itu sudah dapat 100.000. Bisa kita alokasikan untuk membeli induka yang baru kembali. Nah, kemudian yang lain juga sudah mulai mau bertelur. Ini ciri-cirinya, dia sudah ada yang membuat sarang di sebelahnya. Inilah proses untuk merawat entok. Tuh kita lihat terawang yang sebelah sana itu sudah mulai menyosor-nyosor ya. Sudah mulai mau memakan daun pepayanya. Ini supaya menjaga imun mereka karena cuacanya sangat ekstrim sekali. Oke, ini dia cek video kandang entok Media Kampung pada Jumat pagi hari tanggal 5 Januari. Nanti akan kita update kembali bagaimana cara untuk merawat entok ketika musim hujan seperti ini. Hal apa saja yang perlu dilakukan, kemudian penyakit apa saja yang mungkin akan ada di entok ketika musim hujan. Terlihat indukan ini mengeram ya, supaya bayi-bayinya atau telurnya ini tetap hangat. Ditata, dirami lagi, ditata, dirami lagi. Ini kalau orang itu namanya sedang tirakat, karena makanya mereka juga sedikit keluar makan, kemudian masuk lagi untuk mengeram. Susahnya ibu mengandung ya. Ini pejantan yang masih muda, ini takut sama pejantan tadi yang senior, tapi nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan sudah bisa menyusahkan. Oke dulur, mungkin cukup sampai di sini saja video tentang entok kali ini. Nanti akan kita bahas kembali pada pertemuannya akan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video Media Kampung. Jangan lupa subscribe, like, and comment.
kita lanjutkan pada sesi berikutnya cara mencegah penyakit entok di musim hujan. Terima kasih dan